Tebo melaksanakan farewell parade penyambutan Kapolres Tebo yang baru, AKBP Zainal Ar-Rahman, sekaligus melepas AKBP Budi Rahmat selaku Kapolres yang lama. Penyambutan yang berlangsung secara meriah turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tebo beserta unsur Forkopimda lainnya. Selanjutnya digelar apel di lapangan Mapolres Tebo, dipimpin langsung oleh AKBP Zainal Ar-Rahman didampingi oleh AKBP Budi Rahmat. Dalam sambutan, AKBP Budi Rahmat mengucapkan selamat datang Kapolres Tebo yang baru dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh jajaran Polres Tebo selama beliau menjabat selaku pemimpin. Sementara itu, AKBP Zainal Ar-Rahman mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru kepada AKBP Budi Rahmat sebagai Wadir Lantas Polda Kalimantan Utara. Kepada seluruh jajaran Polres Tebo agar dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.